Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Raja Petir karya Bondan Pramana. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-18. Selamat mendengarkan. Sebaiknya aku menyelidiki orang-orang yang akan melamar Dewi Intan Baiduri. Kurasa, orang-orang rimba persilatan golongan hitam pun akan tertarik pada kecantikannya. Malah kalau boleh kutebak, akan terjadi keributan besar di antara tokoh-tokoh yang menginginkan Dewi Intan Baiduri. Ah, kasihan gadis cantik itu, jaka, syukur-syukur orang bijaksana dan tampan yang tampil sebagai pemenang. Tapi bila sebaliknya, kata Soma Wiguna, bernada mengeluh. Dugaanmu bisa saja terjadi, Soma, timpal jaka, makanya, aku minta kesediaanmu membantuku, tapi untuk sekarang ini, rasanya belum waktunya, biar aku dulu yang menyelidikinya. Begitupun boleh, Soma, sahut jaka, setuju, kalau begitu, aku pergi sekarang, pamit Soma Wiguna. Jaka tidak melarang, maka, seketika itu juga Soma Wiguna melesat meninggalkan jaka sendirian. Rupanya, dia memiliki sedikit kepandaian juga, buktinya, tubuhnya cukup cepat menghilang. Rumah kediaman Dewi Intan Baiduri nampak sepi-sepi saja. Rumah tua itu tampak terawat baik, begitu sedap dipandang mata, pekarangannya luas, ditumbuhi bermacam-macam tanaman bunga berwarna-warni. Dewi Intan Baiduri memang seorang dara jelita yang menyukai bunga-bungaan, apalagi yang berbau harum. Di luar pintu pagar halaman, nampak duduk seorang lelaki berpakaian tak terurus dan berwajah rusak menjijikkan. Dari pakaiannya yang penuh tambalan warna-warni, bisa ditebak kalau dia adalah pengemis yang sedang berteduh di bawah pohon rindang. Tak jauh dari pengemis yang sedang berteduh, nampak dua orang lelaki bertampang bengis tengah berjalan menuju pintu pagar halaman rumah Dewi Intan Baiduri. Tubuh mereka tinggi kekar, menampakkan otot-otot kuat yang terbalut pakaian ketat warna merah senja. Pengemis yang tengah berteduh di bawah pohon berdaun rindang, dengan mata yang dipicing-picingkan, terus mengikuti langkah-langkah kaki tegap milik dua orang lelaki bertubuh tinggi kekar itu, tampak kehadiran mereka disambut dua orang lelaki penjaga rumah kediaman Dewi Intan Baiduri. "Tuan-tuan ingin bertemu siapa?" tanya seorang lelaki bertubuh tinggi kurus. "Majikanmu," jawab lelaki berpakaian merah senja, yang wajahnya penuh bintik-bintik hitam. Lelaki tinggi kurus itu mengangguk-anggukkan kepala. "Majikan yang mana, tuan?" tanya lelaki tinggi kurus kemudian. "Memang majikanmu ada berapa?" bentak lelaki bertubuh kekar yang wajahnya putih pucat, dengan mata terbelalak lebar. Lelaki tinggi kurus yang berumur sekitar 40 tahun itu menjadi mengkeret nyalinya, apalagi saat melihat wajah putih pucat dengan mata terbelalak garang. Namun, tidak demikian halnya lelaki tinggi kurus yang berusia 5 tahun lebih muda. Dia tampaknya cukup tenang menjawab pertanyaan lelaki bertubuh kekar dengan wajah putih pucat. "Majikan kami Ki Wirya Manggala, dan anak gadisnya bernama Dewi Intan Baiduri," jelas lelaki tinggi kurus yang lebih muda. "Hem," lelaki berpakaian merah senja dengan wajah putih pucat menggumam perlahan. "Aku ingin bertemu dua-duanya. Kalau boleh kami tahu, tuan berdua siapa?" tanya lelaki tinggi kurus yang lebih muda, mulai berani. "Heh, kau tak perlu tahu," kacung bentak lelaki berwajah bintik-bintik hitam. Lelaki tinggi kurus yang lebih muda itu agak tersinggung disebut kacung. Meskipun dirinya memang bekerja sebagai pembantu di sini, tapi Ki Wirya Manggala dan putrinya tak pernah menyebutnya kacung. Ingin sekali dihajarnya mulut usil lelaki berwajah bintik-bintik hitam itu. Namun untuk melakukannya, dia harus berpikir dua kali, apalagi melihat senjata pedang besar yang tersandang di punggung kedua lelaki bertubuh kekar itu. "Maaf, tuan," agak kecut juga akhirnya hati lelaki tinggi kurus yang lebih muda usianya itu, "kami harus tahu, dikarenakan harus melaporkan kedatangan tuan-tuan pada majikan kami, dan kalau kami ditanya, tentu tidak akan bisa menjawab." Lelaki bertubuh kekar yang wajahnya putih pucat itu menatap lekat-lekat dua penjaga rumah kediaman Dewi Intan Baiduri bergantian. "Katakan, kami utusan raksasa tangan hitam ingin bertemu," sahut lelaki berwajah mirip mayat, pongah.
Sementara itu, lelaki pengemis yang sedang berteduh di bawah pohon, terkejut mendengar pengakuan dua lelaki berpakaian warna merah senja. Walaupun jaraknya cukup jauh, namun karena pendengarannya yang tajam, bukan mustahil kalau dia bisa menangkap pembicaraan itu. Raksasa tangan hitam, ulang pengemis itu, dalam hati, sebuah julukan yang cukup angker. Mata pengemis itu mengerjap-ngerjap, kemudian menatap lelaki penjaga rumah yang lebih tua. Dia tampak tengah beranjak tergopoh-gopoh, masuk ke rumah majikannya, dan belum lagi dia menemui majikannya, seorang Dara jelita tiba-tiba muncul dari balik pintu rumah yang berukir. Wajah Dara jelita itu demikian cantik, kulitnya yang putih bersih, bersinar bagai bulan purnama, hidungnya mancung, begitu pas dengan bola matanya yang hitam jeli, apalagi juga dihiasi serisan bulu mata lentik. "Ah, ada tamu rupanya," suara merdu seketika terdengar dari bibir tipis yang bergerak indah. "Kenapa kalian tak mempersilakan masuk?" Lelaki berwajah pucat dan lelaki berwajah berbintik-bintik hitam itu kontan tercengang kagum menyaksikan kecantikan Dara di depan mata mereka. Dan di lain tempat, si pengemis juga tampak tercengang. Bahkan dia sudah bangkit dari duduknya. Dengan mata tak berkedip, ditatapnya wajah Dewi Intan Baiduri dari kejauhan. "Dewi," batin pengemis yang pakaiannya dipenuhi tambalan warna-warni. "Benar kalian utusan raksasa tangan hitam?" tanya Dewi Intan Baiduri, lembut. Dua lelaki yang mengaku utusan raksasa tangan hitam tak lekas menjawab pertanyaan Dara jelita yang berdiri di depannya. Mereka tampaknya sibuk memandangi kejelitaan paras Dewi Intan Baiduri. "Benar kalian utusan raksasa tangan hitam?" ulang Dewi Intan Baiduri sambil mengembangkan seulas senyum manisnya. "Benar," tergagap jawaban yang keluar dari mulut lelaki berwajah bintik-bintik hitam. "Kami memang utusan raksasa tangan hitam, Dewi." "Silakan masuk kalau begitu," sahut Dewi Intan Baiduri sambil merentangkan sebelah tangannya. Gerakannya begitu lembut dan gemulai. Dua lelaki bertubuh kekar utusan raksasa tangan hitam itu berjalan mendahului Dewi Intan Baiduri. Sementara di luar pagar rumah nampak lelaki pengemis itu mengikuti langkah Dewi Intan Baiduri dengan tatapan merembang seperti ingin menangis. "Dewi," desah pengemis itu aneh. "Apa keperluan kalian berdua hingga datang menemuiku?" tanya Dewi Intan Baiduri lembut. Di sebelahnya duduk tenang Ki Wirya Manggala, ayah kandungnya. "Maaf, Dewi. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri," sergah lelaki berwajah bintik-bintik hitam. "Silakan," ucap Dewi Intan Baiduri. "Namaku Bokara," kata lelaki berwajah bintik-bintik hitam, tangannya yang kekar dan kasar terulur ke arah Dewi Intan Baiduri. Sebentar Dewi Intan Baiduri menatap lekat wajah Bokara yang mengulurkan tangannya, sebentar kemudian sudah memaklumi. Segera dibalasnya uluran tangan lelaki bernama Bokara, dan seketika itu juga, laki-laki itu menggenggam tangan halus milik Dewi Intan Baiduri penuh perasaan. Selesai Bokara memperkenalkan diri, lelaki yang berdiri di sebelahnya juga ikut memperkenalkan diri. Bedanya, lelaki berwajah pucat itu tidak mengulurkan tangannya, dia hanya menundukkan kepala sambil menyebut namanya. "Namaku Garajas, Dewi. Sekarang katakan, kalau kalian membawa pesan dari raksasa tangan hitam," pinta Dewi Intan Baiduri pelan. "Benar, Dewi, kami memang membawa pesan dari junjungan kami, raksasa tangan hitam," jawab Bokara. "Katakanlah, barangkali, pesan junjunganmu bisa ku mengerti." "Pesan junjungan kami tak lain adalah meminta kesediaan Dewi Intan Baiduri untuk tidak keluar rumah dalam beberapa hari ini," jelas Garajas. "Kenapa begitu, Garajas?" selak Dewi Intan Baiduri ingin tahu. "Dalam beberapa hari ini, junjungan kami akan berkunjung ke rumahmu," jelas Bokara kemudian. "Untuk apa?" tanya Dewi Intan Baiduri, masih tetap dengan kelembutannya. "Junjungan kami ingin datang meminangmu, Dewi," ungkap Garajas terus terang. Sekilas, raut wajah Dewi Intan Baiduri mengalami perubahan. Wajahnya kini nampak bersemu merah, karena terkejut mendengar penjelasan utusan raksasa tangan hitam itu. Namun, sebentar kemudian keterkejutannya sudah mampu ditutupi. Ki Wirya Manggala, orang tua kandung Dewi Intan Baiduri yang merupakan tokoh persilatan golongan putih, tersenyum-senyum mendengar keinginan raksasa tangan hitam yang tak masuk akal.
karena di matanya, tokoh sesat yang berjuluk Raksasa Tangan Hitam lebih pantas menjadi orang tua Dewi Intan Baiduri daripada menjadi suaminya. "Benar junjunganmu ingin datang meminangku," ulang Dewi Intan Baiduri, dengan senyum terkembang penuh, namun di dalam hati, dia menghardik keinginan gila Raksasa Tangan Hitam yang tak tahu diri. "Benar, Dewi," jawab Bokara tegas. Dewi Intan Baiduri segera melempar tatapannya ke arah Ki Wiryamanggala yang duduk di sebelahnya. "Kalau aku, bagaimana ayahku saja, Bokara," desah Dewi Intan Baiduri. "Apa kedatangan junjunganmu tidak bisa dipastikan, Bokara?" Berat suara yang keluar melalui bibir Ki Wiryamanggala, begitu syarat dengan kewibawaan. "Tidak, Ki," sahut Bokara sambil menggelengkan kepala. "Hem," Ki Wiryamanggala menggumam perlahan, matanya menerawang jauh, membayangkan wajah Raksasa Tangan Hitam yang kasar dengan cambang bauk tak terurus, apalagi wajah hitam yang di tengah-tengahnya mencuat hidung besar berlubang lebar dan berbulu panjang hampir keluar. Sesungguhnya, hal itu membuat Ki Wiryamanggala berpikir seribu kali untuk menerima lamaran Raksasa Tangan Hitam, akan tetapi untuk menolak, sama halnya mengundang malapetaka yang mengerikan. Meskipun secara naluriah, Ki Wiryamanggala tak gentar menghadapi ilmu silat yang dimiliki Raksasa Tangan Hitam. "Sekarang begini saja, Bokara," putus Ki Wiryamanggala, "kalian berdua pulanglah, katakan kepada junjungan kalian, kami di sini akan menunggu kedatangannya, kapan saja Raksasa Tangan Hitam sempat, silakan datang." Dewi Intan Baiduri sedikit terkejut mendengar keputusan ayahnya. Namun mengingat kemampuan ayahnya yang tinggi dalam membaca setiap persoalan, membuatnya tak mau membantah apa yang sudah diucapkan ayahnya. "Ya, itulah keputusan kami, Bokara, Garajas. Sekarang, kalian kembalilah dan katakan kepada junjungan kalian," usir Dewi Intan Baiduri, halus. Dua lelaki bertubuh kekar utusan Raksasa Tangan Hitam segera bangkit dari duduknya. "Kami pergi, Dewi, Ki," ucap Bokara seraya berbalik. Dewi Intan Baiduri dan Ki Wiryamanggala menganggukkan kepala seraya bangkit mengantarkan kepergian dua utusan Raksasa Tangan Hitam sampai di ambang pintu. Dua lelaki utusan Raksasa Tangan Hitam itu terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ketika tubuh mereka menghilang di ujung jalan, Dewi Intan Baiduri dan Ki Wiryamanggala masuk ke dalam. "Hah," Dewi Intan Baiduri membuang napas berat. Ada-ada saja keinginan lelaki tak tahu diri itu. Pagi sebentar lagi beralih menjadi siang, matahari tampak bersinar tidak seberapa keras, di depan sebuah rumah berhalaman cukup luas, di bawah pohon berdaun rindang, terlihat seorang pengemis tengah berteduh, pengemis berwajah menjijikkan itu nampak tertidur, terdengar dengkur napasnya yang halus, menyiratkan kelelahannya, sampai-sampai dia tak tahu ada empat pasang mata memandanginya. "Hanya seorang jembel," kata lelaki berambut panjang terkuncir sampai ke pinggang. Sementara itu, berjalan paling depan adalah lelaki berpakaian warna kuning muda. Senjatanya berupa pedang bertangkai warna merah, tersandang di punggung, wajahnya tampan, dengan pipi sebelah kanan ditumbuhi bulu-bulu hitam selebar tangan bayi, mirip sekali dengan bulu kambing. Dia terus melangkah tenang menuju kediaman Dewi Intan Baiduri, diikuti tiga lelaki yang bisa dipastikan sebagai pengawalnya. Para pengawal itu berjalan di kiri dan kanan pimpinannya. Rata-rata mereka berpakaian hitam, dengan senjata sebatang golok terselip di pinggang masing-masing. Kedatangan empat lelaki itu disambut dua lelaki penjaga rumah kediaman Dewi Intan Baiduri. "Aku ingin bertemu Ki Wiryamanggala," kata lelaki tampan yang pipi sebelah kanannya ditumbuhi bulu hitam pekat. Karena lelaki itu berbicara cukup sopan, dua penjaga itu tak berbicara banyak. Salah seorang di antaranya segera bergerak masuk untuk memberitahu, dan sebentar kemudian, lelaki bertubuh sedang itu sudah kembali menghampiri empat tamu majikannya. "Tuan-tuan semua dipersilakan masuk," kata lelaki bertubuh sedang, sambil merentangkan tangan kanannya. Empat lelaki bersenjata pedang dan golok itu bergegas melangkah masuk. Sementara seorang pengemis yang berada di bawah pohon, menatap keempat lelaki yang bergerak mendekati pintu utama kediaman Dewi Intan Baiduri. "Ada urusan apa lagi mereka itu?" kata batin si pengemis seraya duduk kembali. "Oh, kiranya kau yang datang, Raja Pedang Merah,"
Sambut Ki Wiryamanggala disertai senyum ramah ketika tubuh lelaki berusia sekitar 35 tahun muncul di ambang pintu. "Senang sekali kau berkenan mengunjungi tempat tinggalku." Lelaki berpakaian kuning muda yang ternyata berjuluk Raja Pedang Merah, tak menimpali sambutan Ki Wiryamanggala. Matanya yang jalang bergerak mengitari seluruh ruangan rumah ini. Sepertinya, dia tengah mencari sesuatu. "Silakan duduk, Raja Pedang Merah," Ki Wiryamanggala mempersilakan tamunya. Tanpa menjawab ucapan Ki Wiryamanggala, Raja Pedang Merah membawa turun tubuhnya. Namun, matanya masih tetap bergerak-gerak mencari sesuatu. "Apakah Dewi Intan Baiduri ada di tempat?" tanya Raja Pedang Merah dingin. Oh, rupanya kedatanganmu ke tempatku mencari putriku satu-satunya, Raja Pedang Merah," Ki Wiryamanggala malah balik bertanya. Tatapannya tak lepas pada bola mata Raja Pedang Merah yang terus bergerak-gerak. "Syukurlah kalau kau cepat tanggap, Ki Wiryamanggala," balas Raja Pedang Merah. "Ada perlu apa kau mencari putriku, Raja Pedang Merah?" tanya Ki Wiryamanggala kemudian. "Aku tertarik kecantikan anakmu yang tak ada duanya itu, Ki Wiryamanggala," jawab Raja Pedang Merah terang-terangan. "Oh, terima kasih sekali kalau memang begitu keadaannya," sahut Ki Wiryamanggala merendah sekali. Padahal, sampai sekarang dirinya masih diperhitungkan di kalangan orang-orang persilatan. "Kedatanganku ke sini untuk meminta putrimu menjadi pendampingku, Ki Wiryamanggala," tandas Raja Pedang Merah. "Aku tak keberatan dengan keinginanmu itu, Raja Pedang Merah," sambut Ki Wiryamanggala, "namun, keputusan yang pasti ada di tangan Dewi Intan Baiduri." "Di mana anakmu sekarang?" "Ada di dalam." "Suruh dia ke sini, Ki Wiryamanggala," pinta Raja Pedang Merah bernada memerintah. Ki Wiryamanggala sebenarnya merasa tersinggung melihat kelakuan tamunya yang tak tahu adat, tapi dia berusaha menyabarkan diri. Lelaki tua itu memang sudah tak ingin lagi mengotori tangannya dengan darah. Tetapi apa? Gagak putih, sentak Raja Pedang Merah keras, dengan memanggil julukan Ki Wiryamanggala yang sekarang ini sudah tak lagi meramaikan dunia persilatan. "Anakku sudah dilamar seseorang," jawab Ki Wiryamanggala. Seketika merah padam wajah Raja Pedang Merah, tangannya pun sudah terkepal keras. "Kurang ajar, siapa lelaki yang telah berani mendahuluiku, Ki Wiryamanggala?" "Raksasa tangan hitam," jelas Ki Wiryamanggala. "Kemarin, dua utusannya datang ke sini." "Raksasa tangan hitam," desah Raja Pedang Merah, mengulangi perkataan Ki Wiryamanggala, wajahnya tampak dipenuhi kegeraman. "Lelaki tua bangka tak tahu diri, kau sudah menerima lamarannya, Ki Wiryamanggala." Ki Wiryamanggala, lelaki berumur sekitar 60 tahun itu menggelengkan kepala. "Bagus," puji Raja Pedang Merah, "tetapi, raksasa tangan hitam akan datang lagi ke sini untuk meminta kepastianku," ujar Ki Wiryamanggala. "Persetan dengan raksasa tangan hitam," geram Raja Pedang Merah, "biar aku urus dia, akan segera kukirim raksasa tangan hitam itu ke neraka." "Kalau itu memang keputusanmu, aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya satu saranku, hati-hatilah, raksasa tangan hitam cukup berbahaya dan licik," jelas Ki Wiryamanggala, menatap wajah Raja Pedang Merah yang tampak semakin geram. "Aku lebih bahaya daripada dia, Ki," jawab Raja Pedang Merah. "Jumawa, akan kubuktikan kehebatan pedangku dan akan kupenggal batang lehernya." Selesai Raja Pedang Merah berkata, dari dalam kamar Dewi Intan Baiduri muncul, senyum darah jelita itu langsung terkembang, melihat Raja Pedang Merah terbelalak matanya dengan buah jakun turun naik. "Rupanya ada tamu dari jauh, ayah," kata Dewi Intan Baiduri, lembut. Darah jelita itu kini duduk di sisi ayahnya. Raja Pedang Merah yang tengah menikmati kecantikan wajah Dewi Intan Baiduri nampak termangu-mangu, bahkan ucapan gadis di hadapannya tidak ditimpalinya. "Luar biasa," gumam Raja Pedang Merah mirip desahan. "Apanya yang luar biasa, Raja Pedang Merah?" tanya Dewi Intan Baiduri. "Kecantikan dan kelembutanmu tentu saja, Dewi," jawab Raja Pedang Merah. Matanya kini beralih menatap wajah Ki Wiryamanggala,
kecantikan anakmu benar-benar dapat menandingi kecantikan bidadari dari Kahyangan Ki. Beruntung sekali kau punya anak seperti dia. Ah, kau terlalu berlebihan. Raja Pedang Merah, elak Dewi Intan Baiduri, merendah. Apa yang kumiliki, rasanya tak berbeda dengan dara-dara lain. Tidak, Dewi, mata lelaki waras dapat membedakan mana dara jelita yang lembut dan mana yang memuakan. Kau sungguh lain dari dara-dara jelita yang pernah kukenal, Dewi, puji Raja Pedang Merah. Namun, raut wajah Dewi Intan Baiduri tak berubah sedikit pun mendengar pujian Raja Pedang Merah. Dia tetap tenang, tanpa ada kebanggaan sedikit pun. Aku rela menyabung nyawa demi mendapatkan dirimu, Dewi, tegas Raja Pedang Merah. Serat terkejut Dewi Intan Baiduri dan Ki Wiryamanggala begitu melihat Raja Pedang Merah menghunus pedangnya yang mengeluarkan sinar kemerahan. Bahkan gadis itu diam-diam mempersiapkan senjatanya yang berupa payung kecil, dari logam keras dan berwarna merah muda. Tapi, tidak demikian halnya Ki Wiryamanggala. Lelaki tua itu kembali tenang dalam sesaat. Aku akan memenggal leher raksasa tangan hitam dengan pedang ini, Dewi. Yakinlah kalau dia akan mampus di tanganku, sebelum cita-citanya untuk mempersunting dirimu terwujud, mantap ucapan Raja Pedang Merah. Ki Wiryamanggala yang mendengar penegasan lelaki berpakaian kuning muda itu tidak membantah apa-apa. Ki Wiryamanggala tahu siapa sesungguhnya Raja Pedang Merah. Dia adalah seorang lelaki yang keras hati, tingkat kemampuan ilmu silatnya cukup tinggi. Bahkan senjata yang di tangannya kini merupakan perbawa menggiriskan dan membahayakan setiap lawan. Kalau benar-benar Raja Pedang Merah melaksanakan niatnya untuk dapat memenggal kepala raksasa tangan hitam, rasanya tidak akan begitu mudah, paling tidak seluruh kemampuannya harus dikeluarkan untuk menandingi ketinggian ilmu silat raksasa tangan hitam. Dewi, apakah kau akan menerima lamaranku jika aku mampu memenggal kepala raksasa tangan hitam? Tanya Raja Pedang Merah. Matanya menatap jalang seluruh tubuh Dewi Intan Baiduri yang terbalut pakaian ketat, sehingga membentuk tubuhnya yang indah menggairahkan. Dewi Intan Baiduri membetulkan pakaiannya yang bersulam manik-manik warna merah menyala. Sesungguhnya, itu bukan syarat mutlak dariku, Raja Pedang Merah, papar Dewi Intan Baiduri seadanya. Apa kau mempunyai persyaratan yang lain? Tanya Raja Pedang Merah, penasaran. Tidak ada, Raja Pedang Merah, jawab Dewi Intan Baiduri. Kalau begitu, keinginanku untuk memenggal batang leher raksasa tangan hitam hanya sebagai jalan untuk menyingkirkan sainganku saja, Dewi. Terserah kau saja, Raja Pedang Merah, dalam hal ini, aku tak bisa disangkut-pautkan, itu urusanmu, ketegasan Dewi Intan Baiduri seketika muncul ke permukaan. Tentu saja, Dewi, balas Raja Pedang Merah sambil menganggukkan kepala, raksasa tangan hitam adalah urusanku. Begitu juga lelaki-lelaki lain yang datang ke sini untuk melamarmu, mereka semua jadi urusanku. Aku, si Raja Pedang Merah, akan memupuskan harapan-harapan mereka. Dewi Intan Baiduri dan Ki Wiryamanggala hanya tersenyum tertahan mendengar keyakinan Raja Pedang Merah yang kelewat berlebihan, tidak disadari kalau sesungguhnya di atas langit, masih ada langit, dan ketinggian ilmu silat dan kesaktiannya, pasti ada yang melebihinya. Lelaki yang bergelar Raja Pedang Merah itu memang terlalu sombong. Baiklah, Dewi, Ki Wiryamanggala, aku mohon diri sekarang, percayalah, aku akan membuat kalian berdua senang dengan menyingkirkan si buruk rupa raksasa tangan hitam dan laki-laki lain yang tak tahu diri. Dewi Intan Baiduri dan Ki Wiryamanggala menganggukkan kepala, menyahuti izin tamunya untuk meninggalkan kediaman mereka. Terima kasih atas sambutan kalian yang begitu ramah, ucap Raja Pedang Merah lagi. Terima kasih pula atas kunjunganmu ke rumahku, balas Ki Wiryamanggala berbasa-basi. Raja Pedang Merah segera berlalu dari ruangan utama rumah kediaman Dewi Intan Baiduri dan Ki Wiryamanggala, tanpa diantar si tuan rumah. Ketika Raja Pedang Merah dan ketiga pengawalnya melewati pintu pagar halaman, kediaman Dewi Intan Baiduri, di bawah pohon berdaun rindang masih nampak lelaki pengemis yang tertidur pulas. Pengemis edan, mirip sekali dia dengan kerbau, maki Raja Pedang Merah dalam hati. Dia memang tak suka melihat lelaki yang buruk rupa seperti itu. Siing, sebuah kerikil yang sengaja ditendang Raja Pedang Merah,
melayang cepat ke arah pengemis yang sedang tertidur. Namun, kepala pengemis yang terlenggut membuatnya terhindar dari terjangan kerikil yang mengancam kepalanya. Trak, kerikil yang ditendang Raja Pedang Merah membentur batang pohon, dan seketika pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Namun, benturan keras pada batang pohon besar itu rupanya tak juga membangunkan pengemis dari tidurnya yang nyenyak. Edan, maki Raja Pedang Merah geram. Dia bermaksud menghampiri pengemis berpakaian tambalan warna-warni itu. Namun, niatnya segera diurungkan ketika dari kejauhan Raja Pedang Merah melihat sebuah tandu berwarna kuning keemasan yang digotong 4 orang lelaki bertubuh besar dan berotot. Di depan tandu itu berjalan 2 lelaki berpakaian hijau yang rambutnya tergerai lurus. Kedas, Karup, dan Mejan, kalian lihat orang-orang itu, mau apa mereka menuju ke sini? Dengus Raja Pedang Merah pada 3 lelaki pengikutnya. Mungkin mereka ingin juga meminang Dewi Intan Baiduri, Kakang Raja Pedang Merah, jawab orang yang bernama Kedas menduga-duga. Dan yang di dalam tandu itu, mungkin saja majikan mereka, timpal Karup. Kita hadang saja, Kakang Raja Pedang Merah, usul Mejan dengan lagak pongah. Kau benar, Mejan, mereka memang harus diberi pelajaran, agar tidak sembarangan menanam harapan, kalian bertiga, hadanglah perintah Raja Pedang Merah. 3 lelaki berpakaian hitam itu langsung mematuhi perintah. Dengan golok terhunus, mereka berlompatan menghadang 2 orang lelaki berpakaian hijau dan 4 lelaki yang mengusung tandu. Berhenti, bentak Kedas lantang, 2 lelaki berpakaian hijau langsung menatap 3 wajah yang menghadang perjalanan. Kenapa Kisanak menghadang perjalanan kami? Bukankah di antara kita tak pernah punya urusan? Tanya lelaki berambut panjang yang bagian tengahnya dikuncir rapi. Mau punya urusan atau tidak, yang jelas aku melarang kalian melewati daerah ini, dengus Karup sambil menuding-nuding 2 lelaki berpakaian hijau. Kalian pasti punya maksud-maksud tertentu terhadap Dewi Intan Baiduri. Jadi kalian bertiga orang-orangnya Dewi Intan Baiduri? Bukan, aku adalah abdi setia Raja Pedang Merah yang telah datang lebih dahulu melamar Dewi Intan Baiduri. Kita bersaing, jika begitu, putus lelaki yang berambut panjang terkuncir di bagian tengahnya. Kurang ajar, Mejan yang memang memiliki watak pemarah, segera saja melompat maju, tangannya yang terkepal keras seketika saja dilayangkan ke bagian muka salah seorang dari 2 lelaki berpakaian hijau itu. Betuts. Lelaki berambut terkuncir itu segera bergerak ringan, menghindari sodokan tangan yang mengarah ke wajahnya, melihat serangannya mudah dapat dielakkan, bukan main geram hati Mejan, maka kembali diterjangnya lawan dengan gerakan-gerakan yang kecepatannya 2 kali lipat. Bet-bet lelaki berpakaian hijau yang rambutnya terkuncir itu tentu saja tidak berani bermain-main, sekali 2 kali, serangan yang dilancarkan Mejan bisa dibalas, bahkan beberapa kali sodokan tangannya hampir mendarat di bagian tubuh Mejan yang tak terlindung. Mejan kembali membawa mundur tubuhnya, manakala sodokan tangan lelaki berpakaian hijau datang. Sodokan pertama yang dilakukan lawan memang berhasil diatasi Mejan, akan tetapi pada sodokan tangan yang berikutnya, dia tak mampu berbuat banyak. Dan untuk menghindari wajahnya dari sodokan tangan lawan, Mejan merelakan bahunya, Mejan memekik tertahan begitu bahunya terkena tendangan keras lawan, tubuhnya limbung beberapa langkah ke kiri, dengan mulut meringis menahan sakit. Kurang ajar, bentak Kedas dan Karup berbarengan, mereka dengan senjata terhunus segera maju menerjang. Para lelaki pengusung tandu yang melihat 2 lelaki murid kesayangan gurunya diserang, segera meletakkan tandu yang diusung, dan dengan gerakan cepat, mereka membantu 2 kawan mereka. 4 lelaki pengusung tandu itu langsung mengepung 2 lawannya yang menghunus golok, maka pertempuran sengit pun tak dapat dielakkan lagi. Mereka masing-masing berusaha ingin menjatuhkan lawan secepatnya, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Raja Petir karya Bondan Pramana, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.